Ya, betul, bang. Alright, cerita dulu apa yang berlaku lepas nyanyi lagu tu, Shima. Okey, apa yang berlaku sebenarnya untuk pertandingan dan persembahan memang sangat berbeza lah. Jadi kalau persembahan, kita nyanyi agak relax sikit. Dan bila bertanding ni, kita kena perlu all out lah. Ada yang menilai kita. Jadi cara teknik dan pernafasan juga memang sangat berbeza. Mungkin Shima perlukan energi masa Shima nyanyi tu. Dan bila Shima dah habis nyanyi, Shima all out gila. Lepas tu dan tak sanggup pula kan. Macam dah terlalu penat lah agaknya. Dan doktor juga memang dah sarankan Shima yang Shima ni kurang gula. Dan tekanan darah Shima agak tinggi lah. Dan orang pun suruh Shima berehat. Jadi Shima pun tak boleh nak tutup mulut orang kan. Jadi antara diorang percaya dan tak percaya tu, jadi terserah pada diorang lah. Tapi percaya ke tak percaya itu dah berlaku. Masalahnya sekarang ni kan,